الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya membahaskan bajet, walaupun yang terakhir untuk kali ini dan untuk bajet ini aku, dan mungkin ini yang terakhir bagi saya untuk bajet dan parlimen tahun ini, tahun parlimen kita ini. Walau bagaimanapun, saya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kerana diberikan peluang untuk berada di dewan ini. Peluang ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memiliki segala-galanya, yang mentadbir alam, yang memberikan rezeki kepada semua mengikut kadar yang ditentukan oleh Allah. Kita bersyukur kerana diberikan keamanan dan kesejahteraan kepada negara kita setakat hari ini. Dan kita berdoa insya-Allah Allah terus akan terus memberikan kejayaan, keamanan dan kesejahteraan sampai ke masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masih lagi bebas untuk bersuara, berusaha dan bekerja dalam negara yang merdeka. Saya ingin mulakan dengan satu ayat yang biasa kita bincang apabila kita berbincang tentang negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Dan seterusnya Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Taati Allah dengan mengikut Al-Quran, mentaati Rasul dengan mengikut sunnahnya, dan ulil amri di antara kamu ini pemimpin-pemimpin kamu, kerajaan yang memerintah kita pada hari ini. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, itu Al-Quran dan Rasul itu sunnah. Ayat 58 dan 59 di Surah Nisa. Dan apabila kita lihat kepada pencapaian yang diberitahu kepada kita, bahawa negara kita mempunyai hubungan yang baik dari segi diplomasi dan perdagangan dengan kuasa-kuasa besar ekonomi dunia dan negara-negara jiran, dan juga kadar defisit fizikal dalam tren berkurangan dijangkakan turun kepada 2.8 daripada KNK pada tahun akan datang. Ini pencapaian negara yang kita ucapkan tahniah kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, kita mempunyai banyak cabaran-cabaran di hadapan kita. Sebelum ini, kita sentiasa menghadapi cabaran. Kehidupan ini penuh dengan cabaran, penuh dengan fitnah. Begitulah juga anak dan isteri kita pun fitnah. Harta fitnah, kuasa fitnah. Di antara fitnah-fitnah yang kita hadapi, misalnya harga minyak dunia yang merudum, menyebabkan kita kekurangan income negara. Faktor geopolitik dunia, harga komoditi getah dan sawit yang juga turun, nilai ringgit yang jatuh dan banyak lagi isu-isu cabaran yang kita akan hadapi. Dan ini, cabaran-cabaran ini akan memberikan kita dugaan yang besar, dan saya ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana dapat menyediakan satu perancangan dalam bajet ini yang agak menyuruh dan banyak usaha-usaha untuk berdepan dengan apa yang kita jangka akan kita hadapi pada tahun akan datang. Persoalannya ialah ada banyak. Apa yang telah kita usahakan dahulu, sekarang kita berhadapan dengan banyak isu. Di antara isu-isu itu ialah kos sara hidup yang meningkat, sebagaimana dibincangkan oleh semua, menjadikan suatu yang membebankan rakyat, membebankan khususnya golongan rendah, golongan sederhana di kalangan masyarakat negara kita.
Gaji tidak begitu begitu meningkat, sedangkan harga barang meningkat dengan mendadak. Ini membawakan satu beban yang besar kepada rakyat kita. Isu yang kedua ialah hutang, isu rumah yang tinggi. Lebih daripada 90% daripada KDNK kita ada hutang negara, hutang isi rumah ini menyebabkan sesuatu yang cukup mempanikkan, sesuatu yang mengancam keadaan ekonomi negara kita. Dan kita lihat bahawa semuanya ini berpunca daripada sistem kewangan kita yang berasaskan riba, conventional system, yang menyebabkan tidak ada rahmah di dalam sistem ekonomi kita, sistem perbankan kita, menyebabkan tekanan yang betul kuat kepada isi rumah, kepada rakyat kita. Harga rumah yang meningkat, kereta yang terpaksa mereka buat pinjaman daripada bank, dan banyak lagi, kredit kad dan sebagainya, semuanya ini membebankan rakyat, dan kita lihat bahawa ini akan menggugat lagi ekonomi negara kita. Ketiga, gejala sosial yang tinggi dan sentiasa meningkat. Gejala sosial yang paling besar ialah bagi saya dadah. Ia sesuatu yang macam tidak ada penghujungnya, tidak ada obatnya, tidak ada penyelesaiannya. Dan ia menjadi sebab kepada banyak gejala-gejala dalam masyarakat sehingga akan menjejaskan ekonomi. Setiap usaha untuk kita mengangkatkan ekonomi, untuk berniaga, untuk bertani, untuk melakukan projek-projek di kampung, terjejas disebabkan oleh kerana pencurian, dicuri, dirosakkan oleh penagih-penagih. Maknanya hubungan dadah dan gejala sosial dengan ekonomi negara atau masyarakat ini cukup rapat dan menyebabkan kita akan menghadapi satu dugaan yang, satu kepayahan yang besar untuk kita angkatkan ekonomi kita apabila kita berdepan dengan masalah ini. Jalan keluar tak ada lagi. Yang keempat, kita mempunyai masalah rasuah dan ketirisan dalam perbelanjaan kita di semua peringkat, daripada atas sampai ke bawah. Bagaimana untuk kita tanamkan integriti dalam masyarakat kita sehingga mereka ini mempunyai integriti yang kuat, hingga mereka benci kepada rasuah. Mereka tidak ingin memberi rasuah dan tidak menerima rasuah, dan menganggap rasuah ini adalah najis yang paling teruk, yang merosakkan jiwa raga mereka dan merosakkan isteri dan keluarga mereka dan masyarakat, dan boleh menghancurkan negara. Dan inilah yang sepatutnya ditanam kepada semua rakyat kita. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana menjadikan satu institusi, iaitu Institut Pendidikan Sosioekonomi, yang mana akan mengkaji fenomena ini dan bagaimana untuk mengatasinya. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang begitu banyak, mengapa tidak begitu berkesan untuk menangani isu-isu ini? Bahkan gejala-gejala ini semakin meningkat. Semua gejala, rasuah semakin meningkat, pedadah semakin meningkat, hutang semakin banyak. Bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini? Saya berharap bahawa institusi ini akan memberikan suatu nasihat yang baik kepada pihak pemerintah nanti untuk menyelesaikan masalah ini dengan tepat, dengan tuntas. Dan akhirnya kita kena kembali kepada ayat yang saya baca tadi. Apabila kita berbeza cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Semua ada jawapan dalam Quran, dalam hadis. Hanya kita tak tahu saja. Inilah masalah kita. Kita tak tahu, kita tidak ada ilmu, kita tak belajar. Dan kita tidak mahu mendengar nasihat daripada orang yang berilmu, orang yang belajar. Saya harap insyaAllah institusi ini dan pusat-pusat pengajian nanti, ulama-ulama kita, pakar-pakar kita akan mempunyai penyelesaian kepada semua masalah ini. Dan ia mestilah bagi saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjadikan masalah ini, dan dialah juga yang mempunyai penyelesaian kepada masalah-masalah ini. Pasir Putih. Ya, kuota tinggi bangun. Boleh jelas sikit? Boleh sikit-sikit, silakan. Silakan. Terima kasih Pasir Putih, terima kasih Tuan Yang Petua. Saya tertarik tadi Pasir Putih kata banyak kita tak tahu. Tak punya ilmu, tidak punya kemahiran, tak tahu. Jadi ini juga kalau tak tahu boleh menjurus kepada fitnah. Dan dalam hal ini kita biarlah mereka yang pakar,
terutama di kalangan pemimpin kita untuk buat keputusan. Apa pandangan Pasir Putih? Saya sokong. Saya sokong. Kita mesti kembali kepada orang yang tahu. Apabila kita tidak tahu, kita kena tanya orang yang tahu, orang yang berilmu dan orang yang pakar dalam isu itu, dan mereka lah yang sebaik-baiknya untuk membuat keputusan. Ini ialah kumpulan ahli hil, ahli aqdi wal hil. Ini orang yang mengetahui dan orang yang boleh menyelesaikan masalah. Mesti ada dalam masyarakat kita golongan ini. Dan saya percaya pihak kerajaan ada. Gunakanlah mereka untuk membantu kerajaan memberikan nasihat, untuk mereka memberi nasihat dan seterusnya mengikut nasihat mereka dan laksanakan, tatbikkan dalam masyarakat kita, dalam semua program-program yang kita lakukan, insyaAllah. Saya ingin menyentuh tentang GST sedikit. GST ini bagi saya, daripada dulu lagi saya tak ada halangan dengan GST. Kerana ia lebih baik daripada SST. Tetapi, sebagai sekali peringatkan bahawa kita mesti cuba mengambil daripada yang kaya dan berikan kepada yang miskin. Itulah kaedah dia. Gunakanlah GST tetapi ambil daripada yang kaya. Kemudian distribute dia kepada yang memerlukan, iaitu golongan yang miskin. Buatlah bagaimanapun. Zero rated ke, tidak dicukaikan dan sebagainya. Semuanya itulah bagus. Jadi antara yang baru yang kita ada dengan GST, kadar sifar atas bahan bacaan. Ini saya sokong. Kita mesti menggalakkan masyarakat kita supaya membaca. Menambahkan ilmu. Apabila ada pembacaan, ada ilmu, insyaAllah banyak masalah, banyak fitnah ini akan dihapuskan, akan diketepikan begitu saja kerana kita mempunyai ilmu. Jadi bagus. Tetapi saya mempersoalkan pelepasan GST kepada operator kapal pesiaran. Orang yang naik kapal pesiaran ni orang kaya. Jadi bagaimana kita lepaskan GST kepada mereka? Saya tak faham. Tolong jawab, insyaAllah. Menteri jawab. Pelepasan GST kepada pengimportan big ticket seperti kapal terbang dan kapal. Ini berjuta-juta. Ini orang kaya pakai ini. Saya pelik juga. Kenapa kita bebaskan mereka yang kaya daripada GST? Tujuan dia adalah untuk kita ambil daripada yang kaya, beri kepada yang miskin. Orang yang mempunyai keluasan, kebebasan, apa ni, kemewahan, kita ambil sedikit untuk berikan kepada orang yang tidak ada. Itu dan banyak lagi. Jadi gunakanlah kaedah itu. Kaedah itu ialah kaedah yang kita sepakati dan gunakanlah dengan betul. Jadi saya tak faham juga bagaimana kita boleh lepaskan cukai-cukai daripada golongan-golongan yang kaya, yang boleh memberi dan mereka redha untuk memberi. Bukan tak redha, mereka boleh memberi dan tidak menjejaskan sedikit pun kehidupan mereka. Tak menjejaskan sedikit pun. Bahkan mereka suka kalau boleh memberi. Tetapi kenapa kita tidak memberikan kepada mereka? Jadi inilah sesuatu yang banyak yang kita lihat, bahawa kalaulah kita tidak kembalikan kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan celaru. Kita akan tidak mempunyai punca untuk penyelesaian itu dalam banyak-banyak isu. Dan dalam hal yang saya sebutkan tadi, dalam 4 atau 5 perkara yang kita lihat tadi, maka kita, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan selesai. Saya ucapkan tahniah juga kepada kerajaan. Apabila kerajaan membangkitkan tentang kaedah yang dipakai, iaitu kaedah maqasid syariah. Ini adalah sesuatu yang disepakati. Kerana tujuan daripada Allah melakukan, memberikan syariah dia kepada kita, undang-undang dia, adalah supaya kita menjaga 5 perkara itu. Kita menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga turan, menjaga harta. Semuanya ini kita kena beri tumpuan. Dan kita ada perkara-perkara yang daruriat. Perkara yang perlu kepada kehidupan kita. Perkara yang perlu kepada akal kita. Perkara yang perlu kepada keturunan kita, pelajaran misalnya. Dan harta kita, kita kena jaga dengan baik dan sebagainya. Dan jangan kita gunakan kepada benda-benda yang tidak bermanfaat. Jadi semua ini benda-benda yang daruriat yang kita kena jaga. Saya mempersoalkan juga apa gunanya kita kadang-kadang menggunakan wang yang begitu banyak untuk perkara-perkara yang tahsinian. Perkara-perkara yang untuk kesempurnaan, untuk kemewahan, untuk penghiasan dalam kehidupan kita ini. Sedangkan kita tidak perlu kepada benda-benda ini. Kalau kita perlu pada rumah yang harganya dalam RM200,000, 3 bilik, 2 bilik air yang sederhana,
Kenapa kita perlu buat istana yang berjuta-juta? Kenapa? Tak perlu. Kalau pihak kerajaan juga, dalam itu peringkat individu, kalau di peringkat kerajaan, keperluan rakyat pendidikannya, pendidikan ini suatu yang perlu untuk menjadi masa depan kita, untuk mendidik anak kita, untuk menanam sifat-sifat mulia kepada mereka, dan seterusnya menjadi rakyat yang beri sumbangan kepada negara pada masa akan datang. Ini adalah suatu yang daruriat. Maka korbankan, habiskan duit yang banyak. 27 atau apa ni, duit yang kita berikan untuk pendidikan, bagaimana? Alhamdulillah saya rasa banyak, 60 lebih bilion. Alhamdulillah untuk beliau. Tapi kita boleh bagi banyak lagi kerana ia perkara daruriat. Kesihatan ialah daruriat. Tetapi kalau nak buat banyak-banyak projek-projek yang menghiasi itu dan ini itu, saya rasa boleh ditangguh sedikit supaya kita boleh mengurangkan hutang-hutang kita. Masalah hutang ini ialah suatu yang daruriat, jangan ada. Perkara yang wajib untuk kita kurangkan, bukan untuk kita tambahkan. Jadi bajet kita ni yang paling besarnya kita menambahkan hutang. Walaupun bilangannya itu semakin sedikit, persentase yang daripada KDNK turun kepada 2.8 tahun ini, tahun lepas 3.0, tetapi hutang kita bertambah dan bayaran hutang kita bertambah tiap-tiap tahun. Ini suatu yang berat dan kita mesti usahakan untuk memastikan segala usaha yang kita lakukan pada ini adalah untuk menjadi positif. Jangan ada hutang, bahkan kita ada lebihan untuk membayar hutang-hutang ini. Takkanlah kita nak tinggalkan hutang ini kepada anak cucu kita. Saya ya. Terima kasih kepada Datuk Sri yang berikan peluang untuk saya bercakap sedikit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk kita melaksanakan apa yang kita janjikan dalam bajet ini. Itu pihak kerajaan dan kita semua, kita menyokong, saya menyokong sebenarnya. Supaya dilaksanakan, tapi saya bimbang, takut tak boleh buat. Itu kebimbangan saya. Kerana saya perhatikan dahulu-dulu pun tak boleh buat. Jadi bagaimana saya nak sokong, tak nak sokong? Allahu a'lam. Saya fikir kemudian. Bila berundi nanti saya boleh angkat tangan atau saya mana. Terima kasih kepada Datuk Sri. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya jemput menteri mengikut peraturan mesyuarat 12 dalam kurungan 1.